Istiarah bro. Hah? Wis? Mau dihapus lo. Apa? Ya dihapus, potong. Oke. Oke, nyampur namanya. Lagi ke. Ini bisa nganggo karo roti, bisa karo korma dan lain-lain. Oke, di cara mamai ya. Oke, cara mamai ini boleh. Caranya apa? Fresh yogurt. Yogurt. Yogurt plus. Ya, yogurt fresh. Gimana? Yogurtnya baik, coba bisa jangan yogurt tetap orang. Kenapa sih? Kenapa nih? Hihihi. Mau kanan gue. Aman. Aman. Aura. Ya kayak gini. Pengen rukunya kan yogurt kayak apa coba. Hihihi. Kalau korma ya nak. Ken, nyoba yogurt. Yogurt itu kok gini. Dela. Dela. Pasar aku lah. Baik, nah katanya mana tuh? Korma cocok enak. Rasanya dari Yunus. Rasa lada-lada manis. Nah, enak. Tenggorokan gue kayak iya, ini pun hilang aku. Bilik kayaknya ya. Iya. Abangnya terjangat. Oh, hanya dua. Hanya dua. Terus, dan mobil itu harus diasuransiin. Ditakmin dengan asuransi. Kalau enggak ada harus asuransinya, kalau dicek sama lampu merah, kena denda. Kasih waktu real. Mintil baik. Mintil baik. Antuk, Bro. Was-wasan. Nih Gunung Uhud. Masjid Uhud. Sekarang pukul 12. Waktu setempat. Ini lagi ke siarannya masih apa pak? Suhada. Masih Suhada. Suhada Uhud. Suhada Uhud. Kayak di kuburnya nek pak. Kita berarti pemakaman kayak. Seluas dia sing dipager. Di ini.
Jadi 67 ya. Yang 3 orang di sana. Jadi di sana itu Hamzah. Kabin Umar sama Abdullah bin Jad. 3 itu yang jabat besar. Tingkat apa sini? Tapi orang sini sendiri ya? Jujur, telang kaya. Jujur, telang kan orang. Masukan kemana? Bisa rumah. 20 dia lagi. 100.000 satu kartu. Jadi ini malam-malam diajakin keluar. Tadi habis makan malam dulu. Setelah makan malam kita langsung ke bukit. Jadi kalau pagi biasanya banyak yang city tour dari jamaah umroh atau jamaah haji. Ini kita ke Gunung Uhudnya, Jabal Uhudnya itu malam-malam. Ini pukul 12 lebih 5 menit. Ini hari tanggal 22. Jadi udah masuk 23 Mei 2024. Waalaikumsalam. Jadi ya beginilah kegiatannya. Jadi di sini orang-orang sini malahan banyak kan pada piknik ya. Kata gue piknik aja gitu di depan masjid sini Syuhada Uhud. Ini Amina. Amina. Mendaki gunung. Yang buat pemanah waktu perang Uhud. Oke. Wengi-wengi rame ning polahan. Sini wong ngarep tuh. Ini Gunung Uhud. Gunung Uhudnya di sini dan kita ada di Bukit Pemanah. Nah, ini yang ini tuh makamnya para syuhada. Ini Masjid Syuhada Perang Uhud. Ini kalau malam kondisinya begini. Banyak warga sini yang pada datang ke sini ya. Dibandingkan dengan jam siang, mereka ini jam 1, jam 12. Malam ramai banget, banyak banget yang kesini. Karena emang cuacanya cukup enak ya, nggak terlalu panas. Ini cukup dingin. Suasana kota Madinah malam hari itu begini kondisinya, cukup terang dan cukup ramai kendaraan. Suasana kota Madinah malam hari itu begini kondisinya, cukup terang dan cukup ramai kendaraan. Riz, landing di Riz, Riz. Gunung Uhud, kita malam-malam diculik sama nih. Nih, penculikan. Jam 12, bro. Besok subuh kita ada acara, ada kegiatan banyak. Kita malam-malam malah diculik, suruh nemenin. Tuh. Orang ini hehehe. Ben, ngantuk liho.
Ndas wedus, riwet ndas wedus. Aman. Mulai bergerak. Ndas wedus mulai bergerak ke bawah. Sudah mulai pergerakan kayak aduh. Tapi enakan saiki ya anu, Des. Enak. Enakan bengi ya. Adem ya. Nah, daripada iya. Kedamaian. Terus ning ini isine wong pada menikmati bener-bener pada menikmati iki ya, kebersamaan keluarga. Iya Gus ya. Amin. Ya ini ke isine wong pada menikmati kebersamaan keluarga. Oke. Malam jadi siang-siang jadi malam. Daripada awan kan isine mene kayak full isine wong selfie. Panas maning. Panas ya nih. Jadi ini pasti teman. Ya benar. Tempat anu ya perangan ya ya enak nih. Jadi kalau kesini mendingan malam lah, city tournya malam, ganti malam lah city tour lah, nggak usah siang-siang panas bener lah ya. City tour tolong ganti saja malam hari biar bisa menikmati. Orang sa telung tempat ya Gus ya. Siji tempat bae iki sing suwe ya Gus. Enak ya. Pasang. Piknik ya. Iya ya kuwi bener. Wis sing penting menduan. Ingan ana wong dodolan menduan. Ye. Ki jam 12:30 lah. Wangi. Iya wangi ta iya. Bener. Seru, ramai banget sumpah. Ya. Lagi makamnya para suhada. Orang-orang sini juga banyak yang pada apa ziarah kemarak makam para suhada. Malam-malam jam 12 dia ngasihin susu. Teh susu tau. Oke. Aris. Video nyong di sini Aris kok ya. Apa? Mobil MGC atau? Oke. Esos atau Baitul Es Krim. Di sini banyak food truck-food truck gini. Terutama es krim dan kawan-kawannya. Itu banyak banget.